Pas gol bahan bakar kok. Pas gas ini tidak. Kamu sama berarti langsung mundur. Sampaikan kepada masyarakat pengguna ya perlintasan Semidang jalan ini ya, yang mana khususnya kepada pengusaha transportasi truk ya, sebelum melewati perlintasan-perlintasan yang ada jalur kereta api, tolong dicek terlebih dahulu jalannya ya. Seperti ini, jalan ini kan cukup tinggi nih ya, ya kenapa jalan ini tinggi, karena ini mengimbangi kondisi permukaan air yang kita tahu bersama bahwa di Semarang ini permukaan air satu saat kadangkala itu suka ini ya naiknya. Nah, sehingga ada beberapa jalur kita yang agak tinggi. Nah, untuk truk dengan tipenya low bed itu sangat riskan ya untuk melintasi di daerah lintasan ini. Semalam low bednya tersangkut di lintasan kita sehingga tidak bisa bergerak. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para pengusaha transportasi truk. Daerah ini nanti kita akan khususkan untuk truk-truk yang ininya tinggi ya. Lantainya lantainya tinggi sehingga untuk yang low bed itu tidak akan kita inikan lagi ya, memperkenalkan tuh nanti. Itu begitu juga dengan masyarakat pengguna lainnya, motor pun ketika sudah ada tanda sirene ya, palang pintu sudah turun, tolong jangan menerobos karena kereta itu pada saat melakukan pengereman ya itu ya kurang lebih 500 meter baru berhenti. Ya, jadi daerah ini juga daerah lengkungan, ini kurang lebih ya kurang dari 500 meter ya. Jadi pada saat ada stuck di sini, ada hambatan di sini, ya pasti kena akan tertemper. Ya seperti itu. Kondisi perlintasan di sini hingga saat ini gimana Pak? Sorry. Kondisi perlintasan sini sudah normal kah? Pasca. Saat ini kami masih melakukan perbaikan terhadap jembatan ya, kecepatannya masih di 5 km per jam ya. Nanti kalau sudah ada perbaikan kita akan coba naikkan lagi. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.